Parekraf Enjelatan Sudibjo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif meminta UMKM sikap ditantangan menjadi peluang di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian. Salah satunya lewat transformasi digital yang dilakukan UMKM lewat e-commerce. E-commerce akan memberikan pemasaran yang lebih luas bahkan tanpa batas hingga ke dunia global. Hal itu disampaikan dalam webinar obrolan UMKM hebat yang digelar Yayasan Kagama Bakti Nusantara. Sehingga hari ini para pelaku usaha perlu memanfaatkan platform digital sebagai akses pasar dan bentuk promosi yang baru. Dengan e-commerce, kita bisa meraih pasar yang lebih luas di seluruh Nusantara, bahkan sampai mancanegara yang tidak mungkin kita bisa raih hanya mengandalkan toko secara fisik. Angela juga memberikan saran lewat memanfaatkan peluang kekuatan dalam negeri lewat inovasi produk dan juga peluang kolaborasi dan jejaring agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pelaku UMKM.